Sudah. Mikir kau mikir. Sudah. Hei, kau yang harus mengalah. Sudah. Sudah apa? Hei, apa? Minggir, kau minggir. Minggir, apa-apa, Sam. Minggir, apa-apa. Ayah, cukup, Ayah. Gak ada gunanya Ayah berantem seperti ini. Dengarkan penjelasan Alina dulu. Wah, Karifai, kamu ada di sana, kan? Tolong jelaskan kepada Ayah kalau aku cuma pengen nemuin Sakti. Karifai. Kenapa harus saya? Iya. Saya saksinya kalau Alina sama Sakti ini gak ada apa-apa, ya. Ya, saya saksinya. Tapi apa kau itu sudah menampar anak saya? Enggak, saya enggak percaya. Saya belum bisa terima alasan itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau Sakti mengejar Alina. Apa-apa, Sakti mohon. Apa, sudah apa? Ini apa-apa, sudah apa? Cukup, Ayah. Kalau kau sampai menyentuh-nyentuh anak saya lagi, awas kau. Ayo kita pergi dari sini. Ayolah. Kemana mereka pergi ya nih? Hilang jejak aku nih nampaknya. Tapi aku yakin betul, yang mengintai Rajo Langit dan Alim bertarung tadi pastinya Kiratus itu. Tapi mau apa mereka sebenarnya? Apa jangan-jangan mereka mengerjai Alim dari jarak jauh sehingga Alim emosi lepas kendali seperti tadi? Atau jangan-jangan dari awal mereka yang menghasut Alim agar bertikai dengan Rajo Langit? Apapun itu, aku sebaiknya harus segera memberitahu ini kepada Alim dan juga Rajo, agar pertikaian ini tidak lebih parah lagi. Alim, di mana Rajo? Pak Eta sudah pulang, Pak Wo. Pulang? Kau masih bareng sama Rajo, Alim? Tentu saja lah. Saya sakit hati dengan perkataan dia. Alim, sudahlah. Lupakan masalah itu. Kita pun biasa bercakap, kita biasa berkelahi. Tapi kita tak boleh memperpanjang masalah. Dan satu hal, Alim. Sewaktu kalian berkelahi tadi, aku menengok seseorang dan aku yakin sekali sosok itu adalah Kiratus. Kiratus yang telah membuat emosi kalian meluap-luap seperti ini. Enggaklah. Saya enggak percaya. Itu mungkin hanya perkiraan kau saja. Saya tetap sakit hati dengan perkataan Rajo. Lim, janganlah kau bercakap macam itu. Sampai kapan kau mau sakit hati? Alim, sudahlah. Dengarkan aku. Aku yang paling normal di sini. Aku yang paling tidak ada emosi. Percaya sama aku, kau tinggi emosinya macam ini. Itu semua karena kau diguna-gunai oleh Kiratus. Sekarang lebih baik kau ikuti aku, kita ketemu dengan Rajo Langit. Kau saja yang bicara pada Rajo Langit. Saya mau pulang. Alina, Alim. Ayah. Alim. Kau saja yang bicara. Jangan paksa saya. Ayo, Lina. Ya, Pak, apa harus membawa makanan? Ya, sudah. Makanan ini. Sakti ikut ya, Pak? Enggak usah. Sakti disikau saja sama Mama ya, Mandung. Apa pai seorang saja? Apa kan memang harus bertanggung jawab untuk kebutuhan kalian semua sekeluarga. Maaf ya. Enggak, Pak. Sakti ikut ya. Sakti ingin ikut mumpung hari masih pagi nih. Ya, Pak. Enggak. Janganlah, sudah. Aman. Sakti ikut ya. Nduk. Sudahlah, Nduk. Aman. Apa? Sang jawara cinta. Apa?
kok, Pak. Kau pasti susah sekali ya sama apa ya? Tinggal sama apa ya? Keluarga-keluarga semua juga pasti susah kali ya tinggal sama apa nih yang bodoh nih. Nggak kerja nih. Jodoh apa-apa nih. Apa harus nyari? Apa harus cari makanan kemana ya? Makan apa ya? Kau hidup biasa mewah-mewah tapi di sini kau susah. Jodoh apa-apa lah. Pusing banget, lalu apa dia pusing nih? Sudah, Pak. Pak. Kemana deh? Pak, sudah apa-apa, nggak boleh seperti ini, apa nggak boleh berpikir seperti itu. Apa dan Ama adalah orang tua kandung Sakti. Semua yang apa dan Ama lakukan tuh lebih dari segalanya untuk Sakti. Nggak bisa dihitung hanya dalam materi saja, Pak. Dan apa tahu, Sakti malah lebih bahagia hidup seperti ini. Sederhana. Sakti bisa lebih sabar. Sakti diajarkan harus berjuang. Sakti malah lebih suka hidup seperti ini, apa? Membuat Sakti menjadi laki-laki yang lebih tangguh. Riko berkata macam itu bukan karena ingin menghibur apa, enggak? Enggak, apa? Sakti bisa berada di dekat apa dan Ama saja. Itu udah lebih dari yang Sakti minta. Kenapa, Pak? Apa juga macam itu? Apa sama Ama tuh bahagia sekali mempunyai mutiara macam kau. Enggak ada lagi yang apa dan Ama nih inginkan selain apa dan Ama ingin bertemu sama kau. Ada itu terjadi gini. Parah. Itu macam tuh apa enggak boleh kalah sama kau ya? Kau enggak boleh kalah sama kau. Sudah, Pak. Kita kan enggak boleh sedih-sedih lagi. Ayo, kita harus tangguh lah macam tuh. Ayo, Pak. Tangguh dah. Angkatlah. Angkat apa? Aduh, apa tuh di belakang kau? Enggak ada apa-apa, Pak. Betul dah. Ayo. Angkat. Ayo, apa? Angkatlah. Apa berat sekali, apa? Ah, coba. Ah, tuh. Kau angkat apa tuh dengan dengan rasa sayang. Coba. Pakai perasa kok. Iya, apa? Oh, enggak ada apa kan? Masih berdiri dah. Ayo, kita cari makanan untuk amak kau. Apa? Hah? Ini rawa milik siapa, Pak? Salah. Baru dibuat kali rawa nih. Datang mungkin ini kita di Siluma kah? Iya. Berarti ini rawa Siluma. Hah? Tapi apa rawa ini beracun? Apa? Kenapa emangnya? Kau ingin minum? Nggak. Kalau rawa ini nggak beracun, Sakti ada ide, Pak. Oh. Sakti tahu bagaimana kita bisa mencari uang. Oh, iya. Apa tahu? Maksud kau ingin buat kolam untuk anak-anak kecil itu mandi di rawa-rawa ini yang banyak kumannya, ya? Nggak, apa. Kita nggak buat kolam anak-anak macam itu. Itu? Apa, lihat nggak? Apa yang tumbuh di situ? Kangkung? Iya, apa? Kangkung itu apa? Sayuran. Atuh? Maksudnya kau ingin ngobak di dalam air yang banyak kangkung? Sudah, apa? Atuh? Kangkung. Kita bisa mencari uang dengan kangkung.